Gunawan berpulang tanggal 2 Maret kemarin pukul 19.04. Jadi pukul 7 malam lewat 4 menit. Dan setelah menunaikan ibadah sholat maghrib, saya, putra saya Amsyah dan putri saya yang hadir hari ini di sini, itu menyaksikan cara langsung kepulangan dari perda Rina Gunawan sahabat, teman kerabat kita. Saya membimbing beliau sampai akhir hayat ya. Juga disaksikan oleh kedua putra putri saya. Saya cuma ingin menyatakan sebagai seorang suami, saya ikhlas, saya rindu demi Allah. Allah sebagai saksi, apa yang kau lakukan selama ini baik, baik. Kau sudah menjalankan tugasmu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu maupun anak selama ini. Aku sebagai saksi, alhamdulillah, terima kasih Allah. Engkau telah mengirimkan istri yang baik untuk terima kasih. Ibu yang baik untuk anakku, anak yang sangat sayang pada orang tua dan keluarganya dan pada teman para teman-teman. Terima kasih. Juga terima kasih sudah hadir di sini untuk menyaksikan almarhumah penguburan almarhumah. Husnul khotimah. Amin, amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.